guys, this is T1. So, you want to do magic? All you gotta do is take a rubber band and a paper bill. Just like that. Thank you very much. Watch carefully. From the top, shake it like that. Melt to the bottom. That's all you need, bro. That's all you need. And you can do magic. Halo guys, nama saya Diwon, saya berusia 29 tahun dari Kampung Tinangol dan saya seorang magician. Alright, so macam mana saya boleh terlibat dengan magic nih? Cerita dia macam nih. Saya memang lama sudah minat, cuma saya tidak dapat belajar sebab tidak ada tempat untuk belajar. Tidak tahu macam mana lah. Tidak tahu macam mana mau dapat barang magic. Tidak tahu mana mau dapat dia punya sumber-sumber untuk belajar magic. Sampailah umur saya 17 tahun macam tu, ternampak satu kedai magic di Kota Kinabalu. And then saya pun belilah dengan duit yang saya kumpul-kumpul, beli barang magic. Then saya masuk pergi college. And then saya tidak rasa college ni untuk saya, jadi saya drop out. And then saya audition pergi satu kedai magic di One Borneo. Saya diterima dan saya keluar daripada college. Bekerja dengan dorang. Sepanjang masa dengan dorang tu memang banyak benda yang saya belajar lah. Beberapa tahun dalam kerja dengan company itu, saya masih tidak dapat lagi saya punya show. Orang masih tidak tahu saya siapa. Saya masih tidak boleh convince klien untuk ambil saya perform. So, apa yang saya buat? Di One Borneo, di tempat saya kerja dulu, ada satu uji bakat terbuka Raja Lawak masa itu. Saya nampak ini sebagai satu peluang saya, satu platform untuk saya tunjukkan bakat saya. Saya pergi ikut audition itu, tapi saya bukan buat lawak lah. Saya next stage, and then saya start perform magic. Walaupun saya punya persembahan itu di luar tajuk, bukannya lawak, tapi komen-komen yang diberikan oleh juri-juri itu mendukung lah. And then ramai orang yang nampak, so saya turun daripada stage. Sejak dari hari itu ramai sudah orang yang panggil saya, macam mana saya boleh panggil kamu, berapa bayaran kamu. So itulah yang paling penting bagi saya. Kita bukannya tunggu peluang, tapi kita sendiri yang cipta peluang kalau kita betul-betul mau maju ke hadapan. Persembahan pertama saya tidak silap pada tahun 2012, Charming Christmas Royal di One Borneo. Waktu satu event Christmas, so dia international, dia ada Sung Hajung dan ada banyak lagi performer dari luar-luar negara lah yang perform sama-sama dengan saya masa itu. Okay, masa first tu bercampur-campur lah perasaan. Ada excited, ada nervous juga. Memang susah mau explain lah. Memang first atas stage tu memang perlu gila, memang bergegar, memang takut. It somehow manage to pull off the show. Boleh sampai habis juga lah perform. Okay, bagi saya di Sabah ni, magician dia masih ramai lagi. Tapi yang betul-betul perform untuk event, untuk jadikan dia career, masih agak kurang lagi lah. Ada ramai yang saya kenal magician yang buat benda ni just for hobby. Saya rasa apa yang perlu kita lakukan di sini is dari segi community, mungkin kita boleh support each other. Mungkin ada orang yang belajar magic, mau try perform tapi tidak tahu macam mana. Jadi yang orang-orang yang ada di dalam di community yang memang sudah perform, kalau boleh bagi peluang, kasih rasa dorang sendirilah macam mana. So who knows, dorang punya career, dorang punya bakat berkembang dalam bidang magic. So dari segi pencapaian pula, setakat ini saya sudah bekerja sama dengan bermacam-macam jenama dan juga company-company yang besar, event-event kahwin. Saya sudah perform all over Malaysia, boleh cakap. So, saya sudah perform Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Setakat ini belum lagi ada ikut mana-mana pertandingan lah. Tapi dari segi permintaan untuk persembahan, syukur masih lagi diberi peluang untuk perform di luar sana. Bagi saya, social media, Facebook, YouTube, Instagram, ini sangat penting. Apalagi kalau kamu baru mau start, ya. Seorang kamu rajin-rajin upload apa-apa saja lah di sana, video kah, event-event yang kamu punya. Sebab saya sendiri pun, saya pakai ini platform, sangat banyak membantu saya. Sebab banyak company-company yang broadcasting dan company-company besar, jumpa saya pun actually dari social media saya juga lah. Benda yang saya post, orang akan share. Sampailah pergi pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencari perform apa semua. Jadi dari situ pun saya dapat peluang lah untuk perform dan meneruskan saya punya bakat. Actually banyak pengalaman yang happy lah sepanjang saya jadi magician.
salah satu dia. Saya boleh berjumpa dengan ramai orang, boleh berinteraksi walaupun saya tidak paham dorang punya bahasa. Contoh saya berjumpa dengan orang Korea ataupun dari negara-negara lain. Kalau dorang datang pergi di kedai, saya dapat communicate dengan dorang through magic. Dan saya boleh share apa yang saya buat dengan siapa-siapa saya saya jumpa lah, tanpa paham apa bahasa dorang pun. That's the wonder of magic actually. We are sharing something that everybody can enjoy and can understand without words. And then satu lagi bagi saya, bila kita challenge dengan diri kita, bila kita dapat achieve itu, macam saya sendiri dalam dunia magic ni, itu salah satu benda yang paling sweet juga lah saya rasa. Dari segi preparation pula, biasanya saya akan contact klien dulu dalam 2 minggu sebelum persembahan tu lah. Kalau dorang jumpa saya awal, saya akan tanya dorang dulu event dia macam mana, apa tema dorang, so saya boleh prepare material yang sesuai dengan event dorang. Pada hari persembahan pula, saya akan datang awal sikit, show pukul 8 malam, saya akan datang jam 3 macam tu untuk bagi background music dengan soundman, and then rehearsal 2-3 kali sebelum persembahan pada jam 8 malam nantilah. So basically dia akan pergi macam begitu saja. Kalau untuk event yang besar pula, biasanya 1 bulan sebelum event tu saya akan start practice, prepare music, prepare apa jenis magic yang saya mau main, rutin dia apa, apa barang yang saya perlu. So dia memerlukan lebih kurang dalam 1 bulan untuk saya arrange semua tu lah. Kalau saya bukan magician, saya rasa saya jadi seorang pelukis. Sebab saya memang minat pelukis, memang dari kecil lagi saya melukis. Saya boleh jadi penyanyi juga, sebab saya memang suka juga menyanyi. Mungkin jadi chef lah, sebab saya memang suka memasak. Salah satu minat saya ialah memasak lah. So, kalau saya bukan jadi magician, saya akan jadi antara salah satu daripada yang tersebut tadi. Itu antara benda-benda yang saya invest masa saya juga untuk belajar. Okay, kalau hobi di masa lapang ni pula, kalau saya ada free time, memang saya tidak akan 100% commit masa saya untuk magic lah kan. Kita mesti ada masa untuk buat benda-benda lain juga. So, biasanya saya akan keluar, pergi tempat-tempat yang menarik macam pergi Kundasang, ambil gambar, buat video, buat vlog, buat b-roll, biasalah, edit-edit sikit. Itu ialah hobi saya masa-masa lapang. Saya suka bermain dengan kamera. Okay, kalau idola saya pula, ada beberapa lah. Satu, David Copperfield, David Blaine. Itu antara magician yang saya tengok masa saya masih kecil lagi. Lepas tu bila saya remaja sudah sikit, saya terjumpa lagi magician yang lain. Saya terjumpa macam Izzat. Izzat ni dia magician lokal lah, Malaysia punya magician. Masa tu dia ada TV show dan memang saya minat gila dengan dia masa tu. Keluar pula Cyril Takayama. Cyril Takayama ni lah yang saya betul-betul terdorong untuk belajar magic, terinspirasi untuk menjadi seorang magician yang betul-betul. Nasihat saya untuk yang baru mau belajar di sana, teruskan niat kamu untuk belajar. Jangan mudah putus asa, belajar step by step lah, one magic at a time. Jangan terlampau rushing mau belajar banyak magic dalam satu masa yang sama lah. Lagi satu, look for channel yang betul, orang yang betul lah. Contoh macam kedai magic lokal yang ada berdekatan dengan kamu. Datang di kedai magic dia, tanya dia apa jenis magic yang kamu mau. So dia akan tahu macam mana boleh suggest kamu untuk magic yang sesuai dengan kamu lah. Lagi satu, kamu boleh join magic community. Boleh tanya orang-orang lama di dalam tu. Jangan risau, jangan takut, jangan segan. Tanya siapa yang kamu tanya, akan ada orang lain juga tuh yang akan jawab walaupun bukan orang yang kamu tanya. Teruskan saja niat kamu, jangan mudah putus asa. Okay, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua orang yang tidak putus-putus menyokong saya selama ini. Daripada saya tiada apa-apa, dari saya start dulu, tiada orang kenal, sampailah di mana saya sekarang ni. Kalau tanpa sokongan daripada kamu semua, saya tidak akan dapat capai di mana saya ada sekarang ni. So, thank you very much. Planning saya untuk masa hadapan, yang pertama sekali, saya mau of course mengembangkan lagi industri silap mata di Sabah ni. Saya akan cuba bantu sebanyak mana yang saya mampu untuk bantu bakat-bakat muda yang ada. Dalam masa yang sama, saya juga ingin meningkatkan lagi bisnis magic saya dalam industri ini lah. So, harap-harap semuanya berjalan dengan lancar dan bergerak seiring dengan apa yang sudah saya rancangkan. Masih agak talent, doa-doakan memang ada di dalam perancangan, tapi kamu doa-doakan sajalah. Semoga ada peluang untuk saya di sana nanti. Bagi anda yang berminat untuk menghubungi saya, bolehlah pergi ke Facebook, cari page Magic Infinity Imago. Ataupun boleh WhatsApp saya di number ni. Ataupun boleh kontak saya di Instagram, ada di sini juga. Okay, so ada banyak platform kamu boleh kontak saya. Boleh subscribe juga di YouTube channel saya, boleh tanya saya di ruang komen. Apapun yang kamu mau tanya, saya akan balas. And yeah, that's it. I see you guys.
jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kalau ada apa-apa yang kamu mau tanya, pasal show kah, pasal mau belajar kah, proceed saja, teruskan saja, oke? Okay?